Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Komited memastikan kesemua penduduk terjejas yang berada di PPS mendapat keperluan yang sewajarnya. Menurut pengarah JKM Selangor, Dr. Zaitul Saleh, pihaknya akan memastikan semua kemudahan dan bantuan diselaras dan disalurkan kepada semua pihak terlibat bencana berkenaan. Semua agensi bekerjasama untuk memastikan mangsa-mangsa yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara ini dari segi keselamatan, kebajikan, makan minum dan keperluan asas mereka kita dapat sediakan dengan sebaiknya lah. InsyaAllah kita akan pastikan tidak terputus bekalan makanan di sini. Dan ini reaksi penduduk yang ditempatkan di PPS. Mula daripada hari pertama sampai ke hari ini, semuanya berjalan dengan lancar. Memang kebajikan daripada segi makanan, pakaian, tempat tinggal semua disediakan. Semenjak saya berada di sana, lebih kurang 30 tahun, tak pernah terjadi lah. Kalau banjir tu ada sikit tapi tak sampai tahap yang macam ni lah. Yang paling teruk lah masa-masa.